Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi penghasil uang lagi teman-teman nih. Ini masih di tempat yang sama teman-teman, sambil ngopi saja ya teman-teman. Sambil ngopi saya akan mereview aplikasi penghasil uangnya teman-teman ya. Dan di sini aplikasinya berupa game ya, game. Lebih tepatnya ya mungkin game penghasil uang. Apa nama game penghasil uangnya? Yaitu adalah Lucky Money teman-teman ya. Dan aplikasi ini terdaftar di Play Store ya. Jadi aplikasinya ada di Play Store. Nah, kenapa saya mereview aplikasi ini? Karena kalau saya menggunakan aplikasi penghasil uang seperti Like It Lah itu selalu muncul iklan tentang aplikasi Lucky Money ini teman-teman ya. Nah, apakah game penghasil uang Lucky Money tersebut membayar, benar-benar membayar atau tidak ya teman-teman? Saya akan mereviewnya. Jadi sebelumnya silakan kalian klik tombol like dan subscribe dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, supaya nanti bisa update video-video terbaru dari channel saya ini ya. Semoga channel saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, seperti apa aplikasinya? Simak videonya sampai habis ya. Jadi teman-teman, aplikasi Lucky Money tersebut ada di Play Store ya. Kalian bisa mendownloadnya secara gratis. Dan di sini saya tidak akan membahas aplikasinya membayar atau tidak, tapi di sini saya menemukan persamaan dengan aplikasi yang lainnya, yaitu Lucky Egg, Lucky Plinko dan Plinko Master ya. Nah, di sini aplikasi Lucky Money tersebut tugasnya cukup mudah, teman-teman. Tugasnya cukup menggores-goreskan saja gambar ini ya, dan mencocokkannya. Di sini saya tidak mencocokkannya, hanya menggores-gores saja teman-teman. Nanti akan dapat 2000 koin. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ada koin dan dolar, dan di sini penarikannya menggunakan PayPal ya, PayPal. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah PayPal. Nah, di sini dolarnya, dan kita harus mengakses lokasi ya. Dan kalau mau, dan di sini saya tidak login ya. Saya tidak login, hanya langsung masuk itu aja teman-teman. Dan kalau mau login, kita hanya perlu login menggunakan Facebook. Nah, di sini digores-gores saja teman-teman ya, digores-gores saja. Nah, di sini kalau mau masuk, kita bisa menggunakan Facebook. Di sini juga ada lotre harian ya. Kita membutuhkan lokasi. Nah, di sini Facebook ya. Kalau mau mendaftar, kita masuk ke Facebook. Dan ketika saya bermain ini harus membuka kartu ya, dan ini muncul iklan teman-teman, dan aplikasi ini spam iklan terus teman-teman ya. Setiap kita menjalankan aplikasinya bermain game, jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi banyak, terlalu banyak iklan yang muncul. Nah, contohnya iklan seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini ada iklan, saya skip saja, dan ini spinnya berputar ya. Dan saya mendapatkan 2000 poin. Ya, poin lakinya. Nah, lanjut. Jadi kalian jangan dulu kalau yang mindsetnya berpikirannya menggunakan game penghasil uang Lucky Money ini untuk mendapatkan uang besar, itu sebaiknya kalian jangan mendownload dulu aplikasinya. Silakan simak dulu video ini teman-teman ya. Dan di sini ini banyak masukan tiket ya, seperti itu $50 itu kan gede ya. Dan minimal penarikannya itu $100 katanya. $100 itu kan setara 1.300.000 teman-teman. Nah, aplikasinya seperti ini. Ada juga jackpot. Kalau kita ingin memutar, kita harus nonton iklan lagi teman-teman. Di sini ada iklannya, saya akan skip lagi. Nah, di sini mencocokkan, dan ini selalu cocok ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi tugasnya cukup mudah teman-teman, seperti itu saja. Nah, ini kita cocokkan lagi. Nah, jadi teman-teman, setelah saya mendownload aplikasinya, ternyata
menurut saya tidak sesuai ekspektasi ya, karena setelah saya cek di sini bahwa aplikasi Lucky Money tersebut adalah satu developer dengan Lucky Egg, yang kita sama-sama ketahui bahwa Lucky Egg itu berbohong ya, tidak bisa menghasilkan uang yang sesuai dengan iklannya gitu ya, tapi bisa menarik sebesar 300 rupiah, sama dengan Plinko Master juga ya, 300 rupiah hanya bisa ditariknya. Dan aplikasi Lucky Money ini juga yang 100 dolar itu menurut saya tidak akan bisa ditarik, karena dari berbagai sumber ya, silahkan kalian cek di ulasan aplikasinya di Play Store ini, ketika orang-orang bermain aplikasi ini dan sedikit lagi mencapai 100 dolar itu akan susah teman-teman mendapatkan, dan terus di spam iklan. Ketika kita bermain, semakin lama kita bermain semakin banyak iklan yang muncul. Nah, iklan tersebut adalah keuntungan bagi aplikasi tersebut juga ya, tapi aplikasi tersebut tidak benar-benar membayar yang dijanjikannya ketika mencapai 100 dolar. Dan ini satu developer juga dengan aplikasi Lucky Egg ya. Jadi kalau satu developer itu kita melihat aplikasi yang lain yang nggak dibayar, mungkin aplikasi yang lainnya juga, temannya juga itu nggak akan membayar teman-teman, karena pengelola aplikasinya sama-sama itu ya, ini Shopkeeper ya nama developernya. Jadi untuk kalian yang sudah mendownload aplikasi ini, jangan terlalu berharap untuk mendapatkan penghasilan dari aplikasi ini, apalagi berharap menjadi orang kaya gitu, itu halu saja teman-teman ya. Jadi untuk bermain ya, silakan saja, tapi jangan sampai kalian berharap bisa mendapatkan uang banyak dari game penghasil uang ini. Menurut saya aplikasi ini adalah aplikasi pembohong ya, berbohong ya. Saya tidak katakan menipu, karena aplikasi ini gratis teman-teman ya, bisa digunakan secara gratis ya. Jadi kalau yang menipu itu saya khusus labeli ya, untuk melabeli aplikasi money game Ponzi, karena sudah deposit kabur gitu, itu menipu teman-teman ya. Tapi kalau aplikasi penghasil uang seperti ini yang gratisan dan ujung-ujungnya tidak terbukti membayar, itu saya katakan berbohong saja teman-teman. Kita dikibuli ya, dikelabui ya oleh aplikasi tersebut, dan iming-imingnya jelas di iklannya bisa mendapatkan jutaan ya. 100 dolar itu kan berbanding 1.300.000 lah kalau nggak salah ya, sekitar segituan, itu besar ya. Dan aplikasi ini sudah didownload 1 juta orang teman-teman ya, 10 juta orang di Play Store-nya. Dan saya pikir orang-orang yang mendownload aplikasi ini kebanyakan yang berharap mendapatkan penghasilan dari aplikasi ini, dari game penghasil uang Lucky Money ini. Dan saya pikir mereka kecewa ya, kecewa. Tapi untuk saya tidak terlalu kecewa teman-teman, karena ini gratisan. Kalau sudah menemukan ciri-ciri tidak membayar ya, sudah uninstall saja ya, seperti itu. Karena ciri-cirinya sudah jelas bahwa aplikasi ini satu developer dengan Lucky Egg, Lucky Plinko, dan Plinko Master ya. Dan sama-sama kita ketahui bahwa aplikasi-aplikasi tersebut juga berbohong teman-teman ya. Jadi seperti itu saja ya, aplikasi Lucky Money ini. Jadi mereka menjanjikan keuntungan bisa jutaan, 1.000 dolar malah lah. 1.000 dolar itu berapa gitu kan, 100 dolar saja 1.300.000-an, berarti 1.000 dolar berapa gitu. Jadi untuk teman-teman yang menemukan video saya dan di tampilan thumbnail dan judulnya seolah-olah terbukti membayar, itu mohon maaf teman-temannya, kalian harus menonton video ini sampai full biar kalian tidak menyesal. Saya kira itu bisa menjadi informasi ya, bermanfaat untuk kalian semua yang ingin menggunakan aplikasi ini, supaya tidak terlalu berharap ya untuk mendapatkan uang dari aplikasi ini. Oke teman-teman, itu saja review aplikasi game penghasil uang Lucky Money ini. Dan saya yakin
bahwa aplikasi ini sama seperti pendahulunya, yaitu Lucky Egg, Lucky Plinko, dan Plinko Master. Masih banyak lagi ke bawahnya teman-teman ya, aplikasi dari developer yang sama, yaitu Safekeeper itu. Nah, jadi kalau Lucky Egg saja tidak membayar, ya sama, ini juga satu developer, satu rumah lah gitu teman-teman ya. Jadi, tapi kalau kalian ingin bermain, ya selama itu gratisan dan hanya menggunakan kuota, ya silahkan gitu, selama tidak deposit uang gitu ya. Tapi kalau kalian yang mindsetnya mendapatkan uang, itu lebih baik kalian uninstall dan berhenti saja, karena itu hanya buang-buang waktu saja ya. Oke teman-teman, seperti itu saja reviewnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian menyukai informasi dari video saya ini ya. Share juga ke berbagai sosial media supaya orang-orang lain juga atau teman-teman kalian juga tahu bahwa aplikasi mana yang aplikasi yang membayar, mana aplikasi yang aman, mana aplikasi yang penipuan, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like juga ya, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kita ngopi lagi teman-teman.